sempat membuat para fanbase Leslar Lovers kecewa. Kini pihak SDM Indosiar kembali memberikan pemberitahuan bahagia kepada penggemar Leslar. Diberitahukan, Rizky Billar resmi menjadi presenter dalam acara ajang pencarian bakat penyanyi dangdut The Academy 5 Indosiar yang sudah mulai digelar Senin malam 18 Juli 2022 beberapa waktu lalu. Tentu saja kabar ini langsung disambut penuh bahagia oleh para penggemar setia Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagaimana tidak, mereka bisa melihat langsung kekiutan sang idola mereka dalam satu acara. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora merupakan salah satu dewan juri dalam acara tersebut. Dengan hadirnya Rizky Billar sebagai host atau presenter di ajang dangdut The Academy 5, maka lengkap sudah keluarga Leslar di acara itu yang akan membuat suasana semakin heboh dan semakin menarik untuk ditonton. Dipercaya sebagai pemandu acara di ajang pencarian bakat penyanyi dangdut The Academy 5 Indosiar 2022, Rizky Billar akan didampingi langsung oleh host kondang lainnya seperti Irfan Hakim, Abi Ramzi, Tilang Dirga, Jerayun Dia, dan Rara Lida. Sedangkan Lesti Kejora yang menjadi dewan juri di acara tersebut juga akan ditemani langsung oleh sederet artis dan penyanyi top lainnya seperti Dewi Persik, King Nasar, Inul Daratista, Rita Sugiarto, Soimah, Vildan, Umi Elvi Sukaisi, Reza Dea, Zaskia Gotik, Jenita Janet, Via Fallen, dan beberapa lainnya. Dengan hadirnya mereka dalam ajang bergengsi tersebut, maka akan menambahkan keseruan dan kehebohan di acara dangdut The Academy 5 nantinya. Apalagi, menurut bocoran yang ada, bahwa ajang pencarian bakat penyanyi dangdut The Academy 5 akan dikemas dengan konsep yang jauh berbeda dengan ajang-ajang tahun sebelumnya. Pihak Indosiar selaku televisi penyelenggara acara tersebut mengatakan bahwa dangdut The Academy 5 akan jauh lebih meriah, mewah dan spektakuler yang pastinya akan membuat para penonton terkesima dan betah untuk menontonnya nanti. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, admin ucapkan banyak terima kasih. Semoga rezekinya berkah dan berlimpah.